Kapok nggak sih buat di web series atau nantinya akan menggantinya apa sinetron atau? Kapok sih nggak mungkin ya, karena bagi aku acting tuh kayak seru gitu loh dalam semua bidang. Tapi emang dalam satu tahun ini kan emang aku lagi stop di sinetron karena emang fokus series, dan series itu memakan waktu lumayan banyak. Dan sampai pertengahan tahun depan juga masih full padat dengan series gitu. Ini kan web series pertama terus mendapatkan rekomendasi, kecepatnya adalah yang? Pastinya sih gara-gara yang sekarang dapat apresiasi yang luar biasa, jadi punya sedikit apa ya, motivasi untuk lebih dan lebih lagi. Dalam arti di next series harus lebih bagus, di next series harus bener-bener lebih terkonsep semuanya, lebih niat bikinnya, terus juga lebih selektif dalam memilih cerita dan lawan main.